Pemirsa, kawasan Puncak masih menerapkan aturan ganjil genap. Ada 8 titik penyekatan, salah satunya adalah di tempat saya melaporkan kini, tepatnya di kawasan Simpang Gadok. Pantauan kami sejak pagi tadi, antrian kendaraan yang hendak memasuki Puncak ini sudah terlihat, namun kondisi masih ramai lancar. Memang kawasan ini masih menerapkan aturan ganjil genap dikarenakan Kabupaten Bogor masih berada di PPKM level 3. Adapun untuk aturan ganjil genap sendiri berlaku selama 24 jam dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk pelanggar akan langsung diputarbalikkan oleh petugas menuju kembali ke Jakarta. Aturan ganjil genap ini untuk mengantisipasi adanya lonjakan mobilitas di akhir pekan karena memang kawasan ini merupakan salah satu destinasi yang seringkali dikunjungi oleh warga untuk berlibur.